Masa yang tergabung dalam gerakan buruh bersama rakyat mulai memadati depan gedung DPR RI siang tadi. Tidak hanya berasal dari Jabodetabek, buruh juga berasal dari daerah seperti Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya kali ini, buruh menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan membatalkan RKUHP. Rencananya unjuk rasa akan berlangsung hingga 3 hari ke depan. Hari ini kita mendesak kepada pemerintah dan wakil rakyat segera mengambil sikap atas tuntutan kaum buruh dan rakyat hari ini. Cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, batalkan RKUHP. Karena ini akan membawa dampak kesengsaraan dan penderitaan yang panjang bagi rakyat Indonesia, sekaligus akan membungkam ruang-ruang demokrasi karena rakyat tidak lagi bisa mengkritik kekuasaan karena berbagai macam regulasi yang dilahirkan adalah tidak berpihak kepada rakyat. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya kepadatan kendaraan akibat unjuk rasa, polisi memberlakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Masyarakat pun diimbau untuk menghindari kawasan Senayan dan Komplek Parlemen. Pemirsa, kita langsung menuju ke sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui kondisi terkini demo buruh di sana. Sudah bergabung bersama kami Lisa Octaviani. Selamat sore Lisa, bagaimana kondisi di sana dan apa tuntutan buruh? Selamat sore April dan juga pemirsa, aliansi gerakan sejuta buruh dari berbagai daerah di Indonesia masih berkumpul di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta Pusat, yang di mana mereka hari ini melakukan aksi untuk menuntut sejumlah tuntutan, yaitu dengan pencabutan Undang-Undang Omnibus Law dan juga pembatalan RKUHP dengan menurunkan harga dan juga kebutuhan pokok. Dan tak hanya itu, aksi yang dilakukan selama 3 hari dimulai dari hari ini hingga 12 Agustus mendatang. Hingga 12 Agustus mendatang, yaitu untuk meminta kepastian kepada pemerintah terhadap tuntutan yang mereka layangkan hari ini. Dan berdasarkan pantauan kami hari ini di lapangan, hingga saat ini masih ada ribuan buruh yang masih melakukan aksi demo. Dan sementara itu tanpa pula mobil komando dari para buruh masih memenuhi bahu jalan di depan gedung DPR RI ini, April. Dan terlihat juga para petugas dari kepolisian juga bersiaga di depan gedung DPR RI ini, dan tak hanya itu, dari Polres Metro Jakarta Barat juga mengerahkan 278 personel dan juga dari Satuan Lalu Lintas dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk mengamankan kelancaran arus lalu lintas yang ada di sekitar demo ini, April. Baik, terima kasih Lisa Octaviani melaporkan langsung dari gedung DPR RI. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebanyak 9 orang tewas dan 7 orang hilang akibat banjir yang melanda Seoul, Korea Selatan. Banjir dipicu hujan deras terparah dalam 80 tahun. Air membanjiri jalanan kawasan Gangnam yang menyebabkan mobil-mobil dan bangunan terendam. Air muncul dari lubang-lubang saluran air dan sungai yang meluap. Banjir menyebabkan fasilitas umum lumpuh, termasuk layanan kereta bawah tanah, karena sejumlah stasiun kereta bawah tanah terendam banjir. Banjir disebabkan hujan deras yang melanda beberapa daerah di Korea Selatan sejak beberapa hari terakhir. Banjir yang terjadi disebut terparah dalam 80 tahun terakhir. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan Nurul Arifah di Seoul, Korea Selatan untuk mengetahui update terkait banjir yang terjadi di sana. Selamat sore waktu Indonesia, Nurul. Bagaimana update kondisi banjir di sana? Ya, selamat sore. Jadi untuk hari ini sendiri memang terpantau belum hujan. Memang curah hujan tertinggi itu hari Senin malam, kemudian kemarin juga masih hujan, namun hari ini warga sudah beraktivitas seperti biasa. Baik, ketinggian mencapai berapa hari ini? Kalau hari ini memang banjirnya sudah surut, karena memang Korea lumayan cepat dalam penanganan banjirnya. Jadi kemarin ketika curah hujannya sudah rendah, hari ini sudah diperbaiki beberapa fasilitas yang rusak. Curah hujan tertinggi sendiri itu sebetulnya di hari Senin malam, di mana curah hujannya itu tercatat tertinggi sejak tahun 1907, lebih dari 140 mm per jam. Baik, ada informasi korban jiwa dan kerugian?
Iya, korban jiwa sampai pukul 5 sore tadi tercatat pukul 10 orang meninggal, kemudian 6 masih hilang dan juga luka-luka sebanyak 17 orang. Korban jiwa yang lumayan menjadi sorotan sendiri adalah di dekat lokasi saya tinggal, itu terjadi di Gua Nabu, di mana ada satu keluarga berjumlah 3 orang itu meninggal karena terjebak di satu rumah. Jadi rumahnya itu semi basement tuh di sini disebut banjiha. Jadi mereka terjebak hujan tidak bisa keluar, akhirnya 3 orang di rumah tersebut meninggal. Untuk informasi warga negara Indonesia sendiri di sana seperti apa, Nurul? Untuk warga Indonesia sendiri sekarang memang dari Asosiasi Pelajar Indonesia itu membuka kontak line apabila ada yang membutuhkan bantuan makanan atau evakuasi. Tetapi sampai saat ini tercatat belum ada yang meminta bantuan, sehingga lumayan belum ada korban jiwa. Baik, terima kasih banyak Nurul informasinya. Tetap jaga kesehatan dan semoga selalu selamat di sana. Selamat sore waktu Indonesia. Selamat sore.